barakallahu waikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa <tuh> ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur di malam hari yang berbahagia ini kita diberikan nikmat kesehatan nikmat waktu luang dan juga nikmat taufik dan hidayah bisa menggunakan waktu-waktu tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah tersebut kita bisa meluangkan waktu untuk menuntut ilmu melalui media yang kita cintai ini yaitu Ahsan TV. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sebagaimana yang telah kita umumkan adalah kajian Ahsan Bincang Santai yang bertajuk Bahaya Pesugihan dan Ilmu dan Alhamdulillah Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita di studio di HBS TV. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kayaknya udah mulai seru Ustadz ya? Iya, <coughs> ini lagi ngejar target ini. Mana Ustadz? Mungkin Ustaz oh, karena kurang lebih kita akan uh, sampai di 60 menit ke depan Mungkin kepada Ustaz kami persilahkan untuk menyampaikan materi Dan nanti insya Allah setelah materi kita akan uh, mulai pertanyaan Tetapi kami ajak dulu pemirsa Asan TV yang berada di studio Atau uh, melihat Asan TV melalui uh, streaming Bisa nanti untuk interaktif di WA di 0811 9007 913 Atau telepon secara langsung di 0811 9007 912 Kepada Ustaz Zainal Abidin Hafidullahullah Ta'ala Kami persilahkan Ustaz Baik, bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bilhudah ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد para pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah dan juga ikhwani wa akhwati fillah saudara-saudariku teman-temanku seiman seislam seakidah ahli sunnati wal jamaah pada kesempatan kali ini saya diberikan tema pesukian ya Pesukian itu dari kalimat suki, ya. suki itu berarti kaya. Makanya, faktor utama dominan adalah memang ekonomi. Jadi, nah, di sana ada beberapa pesukian yang sudah masuk di Indonesia ini. Uh, untuk atau tempat-tempat untuk mencari pesukian tersebut. Nah nanti caranya bagaimana nanti kita akan sampaikan. Ya, yeah. jadi kalau memang seperti itu, kenapa orang itu kecebur ke dalam ritual pesukian? Ya utama pertama dominasinya adalah ekonomi. Kemudian yang kedua adalah akidah. Kemudian yang ketiganya adalah jahil. Ya. Jadi kejahilan mereka terhadap perkara-perkara akhirat, kejahilan mereka terhadap hal-hal yang terkait dengan masalah eh, uh, pertanggungjawaban nanti di hari yaumul akhir Kejahilan mereka akan dampak-dampak daripada ritual tersebut itu jahil ya yeah. e, pesugian yang terkenal di Indonesia itu ada sepuluh yang pertama itu pesukian di e, susuh angin salah tiga itu terkenal dengan pesukian jual musuh ya. Jadi musuh-musuh oh, yang jadi sasaran itu dijual, kemudian dijadikan tumbal. Kemudian yang kedua adalah pesugihan Nyi Blorong ya, dan Nyi Kalau Nyi Blorong itu untuk mereka yang menginginkan uang yang sampai miliaran sampai triliunan kalau Nyiroro itu ya di bawah 1 M. Ada lagi pesugihan yang paling eh, eh, fenomenal, yaitu pesugihan yang ada di Gunung Kemukus dengan ritual sek. Eh, I, ritual ini didasarkan atas satu cerita rakyat yang kita tidak bisa pertanggungjawabkan di mana di sana disinyalir ada kuburan Kiai Samutro. Kiai Samutro ini punggowo Kerajaan Majapahit yang jatuh cinta dengan istri bapaknya yang tidak lain adalah Nyai Ontrowulan. Nah, akhirnya terjadilah hubungan eh, apa namanya cinta tapi tidak direstui bahkan apa namanya eh, mendapatkan murka dari raja sehingga lari ke Gunung Kemukus di sana ternyata mau melakukan hubungan suami is ini hubungan badan itu diketahui oleh masyarakat Akhirnya Ki Samudro itu sumpah serapah siapa yang bisa melanjutkan misi saya untuk ritual sek di sini maka akan mendapatkan satu oh, apa namanya pesugihan merupakan suatu perbuatan yang tidak nalar sama sekali. Ada lagi pesugihan Gunung Kawi. Ini, e, Gunung Kawi ini terletak di daerah Wonosari, ya, dari di sana, digunakan e, di Malang, Jawa Timur, ya, digunakan oleh masyarakat untuk mencari pesugihan dengan cara topo broto Nanti di sana mendapatkan wangsit-wangsit, ya, arahan-arahan spiritual. Dengan ritual tersebut, ada lagi pesugian tuyul. Pesugian tuyul ini dimana orang itu kalau sudah sukses akan mendapatkan pendamping Jin yang bentuknya kecil, yang berbulu, yang bentuknya itu kayak anak kecil yang dikenal di Jawa itu tuyul, ya. Yeah. Kemudian ada lagi yang keenam adalah pesugihan babi ngepet. Ya, babi ngepet itu eh di mana babi itu dianggap jelmaan dari manusia yang ingin mencari pesugihan tersebut. Itu ya, itu namanya pesugihan babi ngepet. Kemudian yang ketujuh adalah pesugihan Gunung Talamau. Ya, ini ada di Sumatera sana, Sumatera Barat. Jadi ternyata masalah soal-soal kaitannya dengan uh, ritual ini bukan hanya didominasi di Jawa, di Sumatera juga ada. Ya, yeah. ada lagi pesugihan di sumur kembar, ya yeah. sumur kembar ini punya ini diyakini sebagai uh, apa namanya tempat yang sangat bermanfaat untuk menemukan jodoh. Ya, yeah. jadi ritual yang di dalam rangka untuk mencari jodoh nah makanya di sana berkeliaran wanita-wanita nakal yang ingin men apa namanya mendagangkan apa namanya eh badannya tubuhnya dan satu hal yang sangat apa namanya? Memiriskan kita itu jadi wanita-wanita nakal pelacur yang ingin mendapatkan pelanggan-pelanggan yang uh, bagus, pelanggan-pelanggan yang ingin jadi target. Itu dia melakukan ritual di sana di sumur kembar dengan cara mandi telanjang, ya ini. <tuh>. Terus kemudian yang nomor sembilan, pesugihan nyipus po cempoko ya. Jadi pesugihan nyipus po cempoko ini juga eh, sangat eh, hit ya. Lagi apa namanya? Lagi populer ya. hanya di daerah Rembang ya, Jawa Tengah sana. Nah, yang terakhir adalah pesugihan bulu Kondorwo ya. Di mana pesugihan ini Sangat favorit memburu harta karena syarat dan tumbalnya bukanlah nyawa orang yang menginginkan pesukian. Ini menyiapkan masakan dari burung gagak dan berdiri di bawah pohon gayam sambil bertelanjang bulat. Nah, ini ini pesukian-pesukian yang mereka lakukan. Oke, okay. nah inilah, masya Allah, ya, kebenaran dari firman Allah. Tawallahi laqad arsalna ila umami min qablika. Demi Allah telah aku utus kepada umat-umat sebelum kalian. Fazayyana lahumu syaitanu a'manahum. Syaitan-syaitan itu memberikan satu hiasan indah terhadap amalnya. Jadi ternyata setiap orang yang melakukan kesesatan, kesyirikan, kekufuran termasuk kebitahan juga itu dibikin indah pandangannya oleh setan. Ini baik kok. Oh. Jadi ada aja argumen pembenarannya itu maksudnya. Dan ini juga eh, apa namanya sudah disumpahi oleh iblis Ketika dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diusir dari surga dia bersumpah la in ya Allah kalau engkau tunda umurku ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat la, la, la ahtanikannahu la ahtanikanna durriyatahu saya akan bikin sesat tergelincir celaka Seluruh anak-anak Adam Illa qalila kecuali sedikit subhan Allah kabulkan Qala idhab faman tabi'aka minhum Udah, pergi Bersama orang-orang yang mengikuti kamu Nah termasuk Adalah mereka-mereka mereka yang terjebak kepada ritus Pasukian tersebut Nasalullah al-afiyah Begitu Fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura. neraka jahannam itu akan menjadi balasan kalian. Wa stafzis Perdayalah dari anak Adam itu. Allah izinkan. Allah kasih kesempatan. Dari seluruh anak Adam itu bisa utika dengan suara musik. Masya Allah. Jadi, ternyata musik nyanyian itu tipu daya iblis. Untuk menggerincirkan anak Adam berdasarkan firman Allah ini ya. Surat Al-Isra. Wajrib alihim bi khaylika Kerahkan seluruh kekuatan tentara kamu. Yang itu naik kendaraan berkuda jalan kaki. Masya Allah. Artinya. Iblis di dalam rangka menyesatkan dan menggelincirkan anak Adam itu enggak main-main. Udah sumpah, minta umur panjang. Udah begitu mengerahkan bala tentaranya yang tidak main-main. Nah, Jadi kalau anak Adam main-main itu, <tuh>, subhanallah, gimana? Jadi Iblis begitu seriusnya kita begitu sendagurau begitu nyantainya nggak imbang permainan nggak imbang ibarat Manchester United melawan uh, ini ya uh, Persatuan Sepak Bola Cikarang gitu ya Dan harusnya iblis serius kita makin serius itu nah wal Masya Allah di sinilah jadi iblis bersama bala tentaranya itu berserikat di dalam menggelincirkan kita menyesatkan kita lewat arah harta dan anak tuh itu termasuk tadi dengan kemiskinan tidak sabar akhirnya gelap mata menghalalkan segala cara, ada yang korupsi, ada yang melacur, ada yang menipu, tapi ada juga yang menggunakan pesugihan. Tuh. Wa'idhum wa ma ya'idhum syaitanu illa gurura. Kasih janji-janji, tapi janji-janji setan iblis itu adalah kosong, PHP. Dan banyak orang yang di PHP oleh iblis diberikan pengharapan yang kosong. PHP. Dan yang percaya PHP-nya iblis ini bukan orang tidak berpendidikan sekarang itu, ya. Bahkan orang-orang yang bertitel doktor, bahkan profesor di PHP oleh iblis. Ya diperdaya oleh iblis dengan berbagai macam pemikirannya yang menyimpang yang nanti begini 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 ujungnya dijebloskan oleh iblis ke dalam jahanam bersamanya ya yang dikatakan kufurlah ya falamma kafara qala inni baru ini inni Allah rabbil alamin ketika dia kufur bersama iblis iblis berlepas tangan sallallahu alaihi ya Inilah Makanya Allah katakan inna ibadi laysa lahum laysa lak alaihim sultanun wa kafa birabbika wakila. tapi hamba-ku iblis iblis enggak bakal kamu bisa memperdaya mereka maksudnya illa ibada illa ibadakal ini yani, mukhlasin hamba yang ikhlas. Taib. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ritual-ritual yang di apa namanya dijajakan oleh eh dukun bersama jin. Nah, saya ingin cerita sedikit. Jadi pesugihan ini adalah satu ritual hasil kerjasama antara dukun dengan dengan jin. Ya. Yeah. Makanya dukun itu di dalam pandangan Islam itu manusia paling jahat. Manusia yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata kahinan atau arrafan fasalahu an syai'in la tuqbal lahu salatu arba'ina yawman. Jadi barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal menanyakan sesuatu, maka sholatnya tidak diterima 40 hari, itu yang datang. Gimana dukunnya? Man ata kahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya. Siapa yang membenarkan apa yang dikatakan dukun, maka dia telah kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad. Makanya, para sahabat ulama ahli sunnah empat madhab sepakat bahwa hukumannya dukun itu hukumannya mati di penggal lehernya karena kejahatannya itu multi kejahatan itu multidimensi ya yeah? dimensi sosial ada dimensi spiritual ada dimensi psikologi mengganggu banyak orang-orang yang stres, orang yang gila. Negara ulah dukun, ya contoh aja. Akhir-akhir ini sudah menjadi berita yang sangat santer di Sulawesi Tenggara ada yang disuguhkan oleh orang tuanya anaknya untuk diperkosa oleh dukun sebagai tumbal pesukian, asalullahaladzim. Ada yang dicongkel matanya. Bahkan kemudian akhirnya diberi minuman garam. Sampai akhirnya mati. Itu ya. Ini semuanya merupakan satu uh, cara bagaimana iblis itu memperdaya. Tadi itu. Nah diantaranya adalah ada ritual nikah dengan jin muslim. Ada lagi ajimat asmara, susu asma kemenyan, kadam pendamping, minyak jabarutia, pengobatan penyakit medis, non-medis, minyak peret serikandi, ini semuanya adalah barang dagangan dukun. Namanya aja dukun, julukan istilah orang awamnya itu dukun, ne ono udune rukun. Ne ono ono kalau enggak ada, uangnya enggak rukun. Dalam bahasa medianya itu paranormal, menurut orang e, enggak berpendidikannya itu orang pinter. Ya. Dan kiai berkaromah menurut istilah pesantrennya, itu istilah-istilah aja. Bahkan mereka juga punya bayat pintu rizki, e, juga Nah ini, ini adalah satu barang jajanan mereka yang digunakan untuk memperdaya manusia. Nah, sekarang kenapa orang itu banyak terpedaya? Ternyata itu dilatar belakangi oleh sejarah antropologi, sosiologi orang Indonesia yang memang keyakinannya itu serba mistik. Pengaruh Hindu-Buddha dan kemudian eh, apa namanya Islamnya juga Islam tasawuf. Sehingga hal-hal yang seperti ini itu laris. Kemudian, juga yang tidak kalah pentingnya adalah mereka yang tidak berpegang teguh dengan akidah tauhidnya itu lemah, jadi dangkal. Sehingga, ketika dia itu mendapatkan ujian terhadap harta itu gelap mata, padahal yang ditakutkan oleh Rasulullah itu bukan kemiskinan. فوالله للفقر أخشى عليكم أو للفقر أخشى عليكم Bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Walakin akhsha alikum antub satu alikum dunia. Tapi yang saya takutkan itu dibukanya, melimpahnya dunia. Fatuna fisuha kama tanafasuha. Kalian akhirnya bersaing. Seperti umat-umat dahulu bersaing kan gitu Fatuhlikukum kama ahlakatkum Akhirnya dunia menghancurkan kalian Sebagaimana umat dulu dihancurkan oleh dunianya Nah Yang menjadi masalah juga banyak orang bisnismen Bahkan politikus ya Bahkan mereka yang mau Nyalon jadi lurah hajat datang ke dukun Maju dari camat ke dukun Jadi bupati ke dukun dan juga bahkan nyalon gubernur kedukun. Ya dari situ akhirnya e, perdukunan itu makin melaris. Yeah. Apalagi di mana Rasulullah katakan di akhir zaman itu e, akan terjadi dunian muksarota. Dunia itu diunggulkan, diistimewakan, diekselonkan dielulukan orang yang punya harta. Sehingga, Apapun membuat orang itu yang penting kaya. Soal caranya nomor sekian. Ya. Saya ti'alan nasi zaman la yubalil mar'u mimma akhada mimma min halal aw min haram. Akan datang satu zaman orang itu tidak peduli. Dari mana dia itu mengambil harta. Nah itu, itu Terus, kemudian kebanyakan di sana juga, dari apa namanya, e, legalitas negara pun kurang begitu menggigit, kurang begitu kuat, bahkan cenderung membiarkan praktek-praktek seperti ini, padahal korban itu berjatuhan. Ya. Terus, kemudian di sana ada salah kaprah memandang dukun, jadi dukun itu dipandang. Sebagai manusia istimewa, sebagai manusia yang eh, tadi itu kan supranatural ya segala-galanya, bahkan eh, dipandang sebagai manusia sakti kuno, ora terdes, paluning pande, otot kawat, balung wesi, ketek tape, keringet solar, coba bayangin. Sehingga mereka itu dianggap manusia sangat istimewa. So, ini yang menyebabkan akhirnya dukun itu laris. Padahal transaksi nilai transaksi yang paling diharamkan oleh Allah itu tiga. Di antaranya adalah transaksi pelacuran, transaksi perdukunan, dan transaksi jual-beli anjing. Itu Makanya Rasulullah meng, mengharamkan itu kan gitu. Baik. Satu contoh saja di sana ada terapi membaca zikir dari Al-Quran pun aneh. Ada yang kul-kul, hu-hu-hu, ini ya. Terapi dengan menjalani ritual puasa, puasa motih, ya, ritual memindahkan penyakit. ada yang ke kambing, ada yang ke sapi, ada yang ke telur. Semuanya ini adalah membingungkan orang-orang awam sehingga orang-orang awam yang sudah bingung makin dibingungkan dengan berbagai macam praktek-praktek dohan. Karena orang sakit itu sudah bingung apa aja dipegang. Ternyata dibingungkan, ya, disesatkan lagi oleh dukun. Bukan ditunjukkan kepada jalan yang benar, pengobatan yang halal. Gitu. Karena memang itulah kerjanya dukun. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul hal unabbiukum ya? Hal unabbiukum ala man tanazzalu sayatin?" Mau enggak aku ceritakan kepada kalian kepada siapa setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin athim. Turun memberikan wangsit kepada pendusta lagi banyak berbuat dosa. Oh, coba mau. Masya Allah. makanya, Wa inna la yuhuna ila awliyaihim Setan-setan itu memberikan wangsit kepada wali-walinya, kepada eh, apa namanya kolega-koleganya yang tidak lain tadi adalah dukun paranormal orang pinter dan kalau di dalam bahasa Malaysia itu bomoh kan gitu. makanya. Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surat Al-A'raf ayat 27 inna ja'alna syayatina la yu'minun. sesungguhnya syaitan itu saya jadikan sebagai penolong pembantu, pelindung ya pembela, itu semuanya maknanya awliya, orang-orang yang tidak beriman Makanya wattaba'u ma tatlu shayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma karafa wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Baik. Bagaimana orang itu bisa menjadi dukun? Nah, ini sebelum kita bahas secara apa namanya? rinci nanti bagaimana proses pesugian Transaksi dukun dengan jin itu, dengan cara apa nanti kita akan bahas? Nah, orang itu bisa menjadi dukun dikarenakan satu bersumber dari warisan nenek moyang mereka. Makanya, ada di antara mereka yang menjadi orang pinter, kata orang bodohnya, itu karena memang warisan ilmu dari nenek moyangnya, dari kakeknya yang memang kakeknya itu sudah kerjasama dengan Jin turun temurun, makanya nanti dari anak cucunya itu akan dipilih oleh Jin nemploknya ke siapa. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah bersumber dari apa yang disebut dengan kasab ilham. Nah wangsit ada di antara mereka yang menjadi dukun itu karena berbagai macam wangsit yang dia dapat dari tirakatan ya. Dari tirakatan, dari usaha lelono, semedi, atau topo broto, atau macam-macam, termasuk posong rowo, pate geni, dan yang lainnya. Ya. <tuh> itu akhirnya dia ketika nanti sudah sukses, dia akan menjadi dukun. Bahkan di antara mereka itu tidak tanggung-tanggung kadang-kadang melakukan perkara yang sangat kotor ya, memperkosa sekian wanita, dicekik, diminum liurnya, ada yang apa namanya pengorbanan kambing eh apa? kambing kendit, ya. ayam cemani ya. eh mengorbankan musuhnya tadi ini semua cara-cara aja. Ya, tapi intinya ujungnya ke sana. Bersumber dari benda-benda pusaka yang dikeramatkan, makanya di antara dukun itu ada yang mendapatkan uh, kekuatan itu dari benda-benda petuah. Ya, baik itu berupa batu, keris, macam-macam, tapi itu ada isinya yang itu tidak lain kerjasama dengan jin. Entah itu dia dapat dari orang pinter atau orang yang uh, lebih hebat atau ber, didapatkan dari hasil bertapa ya setelah bertapa mendapatkan e, barang tersebut atau macam-macam ini semuanya adalah cara ya bahkan ada yang mendapatkan warisan dari nenek moyangnya bapaknya nenek neneknya kakeknya gitu kan gitu ada yang posong rowo, pati geni, bertapa, tirakatan. Itu ada cara yang seperti itu. Ada yang menjalani ritual khusus, pemujaan kepada setan, <tuh> menyerang tumbal. Ada di antara yang menyerahkan tumbal kepala bayi, dilempar ke sungai mana. Itu tergantung isyarat-isyarat eh, wangsit yang diberikan oleh jin. Jin minta kepala manusia untuk ditanam di bawah jembatan ini atau dilempar ke tempat angker ini atau sungai ini itu semuanya uh, real nyata makanya di Afrika itu ada ritual pelemparan kepala bayi di salah satu sungai yang dilakukan mereka-mereka yang ingin mendapatkan sesuatu entah itu pesukian, kekuatan supranatural atau masalah-masalah yang lainnya ya tapi ujungnya duit Ya, orang ujung-ujungnya semuanya adalah duit, ya. E, contoh dia ingin menjadi dukunnya pelkada, nanti kan dapatnya duit, ya kan gitu. Contoh dia ingin mendapatkan dukun supaya usahanya lancar, kan duit ujung-ujungnya. Dia menjadi dukun supaya ujiannya itu e, lulus, juga nanti setelah lulus dapat kerja duit. Makanya tepat namanya itu pesugian. Nah sekarang kita akan membahas bagaimana eh, si dukun itu bertransaksi itu kekuatan goib atau mistik itu dengan jin bagaimana Yang pertama bersumpah dengan nama jin Karena jin itu kata Allah Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haishu la Sesungguhnya jin bersama kabilahnya, berarti jin itu punya kabilah dan setiap kabilah itu punya tetua. Nah, tetua ini punya tetua, jadi di sana ada raja jin yang paling tertinggi. Nah, nama-namanya itu digunakan untuk sumpah, dan paling tertinggi adalah azazil. Dan azazil itu disinyalir nama di antara namanya iblis, itu dipakai untuk sumpah, maka akan datang pertolongan mereka. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijani minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta bantuan kepada laki-laki dari kalangan jin tidak menambah kecuali rahaqa. Ditafsir oleh para ulama rahaqa buat jinnya makin min, makin banyak permintaan bantuan dari manusia makin melampaui batas, makin ngeronjak, makin kurang ajar karena sebetulnya jin itu lebih rendah daripada manusia. Dalilnya adalah walakot bani adam dan itu ditegaskan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi juga. Nah, ketika dipuja-puji, disanjung, dika, diberikan berbagai macam eh, apa namanya? pengagungan-pengagungan maka jin tersebut akan sombong, angkuh. Nah, buat manusianya makin dia itu kerja sama dengan jin maka akan makin banyak melakukan berbagai macam pelanggaran, penyimpangan dan dosa karena kerjasama dengan jin itu nggak ada istilah gratisan. Kalau bisa dengan bayaran syirik, kufur, kalau nggak bid'ah, kalau nggak minimal dosa besar. Nah dengan cara-cara intinya ujungnya nanti syirik. Kalau enggak syirik kufur, kalau enggak kufur bid'ah, kalau enggak bid'ah dosa besar. Contoh melenyapkan kepala bayi kan dosa besar. Membuat ritual pemujaan sumpah dengan nama-nama pendekarnya pendolan jin itu kan ee, syirik. Man halafa hala bighairi Allah faqad kafara wa Barang siapa yang sumpah dengan nama selain Allah maka dia telah kufur atau syirik meskipun maksudnya di kufur asghar atau syirik asghar tapi bisa menjadi pintu kufur akbar syirik akbar. Kan gitu. Nah, memberikan persembahan berupa sembelian kepada jin, ya, entah itu sapi, kerbau, ya, atau kepala manusia disembelih, atau sekarang, kalau enggak kembing, eh, kambing dan warnanya juga warna tertentu, jenis tertentu. Kalau enggak ayam-ayam putih mulus, ayam hitam mulus, itu semuanya persyaratan yang telah diberikan oleh jin yang biasanya banyaknya itu meminta ayam cemani, kan? Gitu. Nah, yang lebih dahsyat lagi ada ritul, rituas, ya. Ritus yang sekarang ini menghina simbol Islam. Ada di antara mereka yang melakukan ritual pesugihan itu dengan cara sambil junub, ya maaf nih, sambil junub dia membaca mantra Quran didudukin. Bahkan ada di antara mereka yang menjadikan Al-Quran itu sebagai sandal masuk ke toilet, di dalam toilet itu merapal satu rapalan tertentu untuk supaya datang bantuan jin itu. Di antara mereka juga ada yang menulis eh, apa namanya ayat-ayat Al-Qur'an itu dengan eh, darah haid. Ya. Ini ritual yang sangat eh, tidak aneh. Ada di antara mereka juga merapal dengan telapak tangan anak kecil. Atau kadang kuku untuk mendapatkan pencuri, perampok, atau yang lainnya ya, menggunakan bekas barang yang dikenakan manusia. Makanya di antara pesugian yang ada itu, ada yang mendapatkan katok dalam dari dukun dimasukkan ke dalam e, makanan tertentu ya, entah itu kuahnya, e, mie ayam, bakso, atau mendapatkan BH atau kopiah bekas semuanya, yang sudah dimantrai dicap jabi oleh si dukun. Nah, itu ujung-ujungnya adalah dia itu supaya kaya kan gitu. Itu namanya pesugian. Nah, di antara mereka juga ada ritual membakar burung gagak di daerah angker yang diyakini tempat bernaungnya jin. Satu contoh banyak dilakukan di Gunung Merapi yang e, ada di Jogja yang sering meletus itu sering digunakan untuk e, ritual ini, ini ya makanya burung gagak di Indonesia itu habis beda dengan di Saudi, masya Allah di Jeddah itu burung gagak itu seambrek ya di Saudi seambrek ya dan itu predator ya makan bangkai makan ini makanya daerah yang sekarang itu banyak burung gagaknya itu tidak banyak penyakit ya di, apa namanya tidak banyak bangkai-bangkai yang akan menimbulkan virus bakteri nah, itu kan nah, itu dibakar dibuat untuk ritual ya bahkan diantara mereka ada yang membuat satu ritual menyembelih kijang kijangnya itu dimasukkan ke dalam e, arak putih itu kan gitu ini e, ritual ya dan dilakukan jumat legi ya rata-rata kalau enggak jumat legi jumat kliwon contoh kunjungan yang ada di gunung kemukus atau kia imbalak yang ada di imbalakan karanganyar itu juga jumat kliwon Ya, karena diyakini hari-hari uh, itu adalah hari baik untuk perdukunan untuk ritual pesukian, atau untuk menunaikan hajat ritus yang telah diisyaratkan oleh dukun agar bisa kontak dengan dengan jin itu itu yang terjadi wallahu alam bisawab dengan demikian uh, saya bisa apa namanya simpulkan ya bahwa Langkah-langkah manusia untuk menuju kepada ritual semuanya, kalau enggak syirik, kufur, atau bid'ah, atau dosa besar, yang memang kata Imam ibn Qayyim al jauzi jaring jerat setan di dalam menjaring, menjerat, menggoda manusia, menggelincirkan manusia itu ada tujuh. Yang pertama, yang pertama, utama mereka itu dijerat dengan kesyirikan dan kekufuran. Ya, penyembahan terhadap berhala ya, uh, sajen kepada tempat-tempat angker ya, meminta kepada uh, para wali yang ada di kuburan-kuburan semuanya adalah tipu muslihat setan untuk menjebak manusia ke dalam kesyirikan kekufuran. kalau tidak bisa maka dijebak dengan kebid'ahan. Melakukan berbagai macam acara-acara bid'ah ya. Dzikir bid'ah ya, ibadah bid'ah supaya apa? Supaya menguatkan hubungan mereka dengan jin, melemahkan hubungan dia dengan Allah. Ya, sehingga uh, betul kata para ulama al-bid'atu ahabbu ila ila iblis min al-ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Masya Allah. Kalau tidak bisa juga maka dicerat dengan bukan dosa-dosa besar. Korupsi, merampok, mencuri, menipu, ya. Riswa, riba, ya. semuanya adalah dosa-dosa besar yang setan gunakan untuk menjerat manusia. Ya, ta'afiyah. Kemudian kalau nggak bisa juga dibikin meremehkan dosa-dosa kecil. Akhirnya menumpuk. Karena tidak ada dosa bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena isror. Jadi kalau dosa kecil itu dilakukan terus menerus, maka juga nggak akan jadi kecil karena numpuk menjadi besar. Tuh. Kalau dia juga tidak bisa, maka dia dicerat oleh setan dengan cara sibuk dengan perkara mubah meninggalkan hal yang wajib. Itu kadang sibuk bersepedaan, sibuk dengan olahraga, meninggalkan menantarkan kewajiban keluarga, kewajiban agama berupa sholat. Jalan-jalan juga begitu. Kadang-kadang dengan jalan-jalan itu melupakan suatu yang wajib. Allahu Akbar, dahsyat. Dan itu merupakan suatu hal yang tidak mudah dipahami oleh orang. Banyak di antara kita, di tengah kita. Jangankan awam, kadang-kadang sudah ngerti pun bisa terjebak di dalam hal, hal. Sibuk dengan perkara yang mubah, menelantarkan kewajiban. Kalau tidak bisa juga, dibikin dia itu Sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Tajud utama sibuk, rajin tahajud, tapi salat subuhnya tidak pernah. masjid ini adalah jerat setan, tipu muslihat setan yang sangat lembut. Sodakoh adalah baik, tetapi dia rajin sodakoh, tapi utangnya tidak pernah dipikirkan. Ini adalah syaitan. Karena membayar utang itu wajib, sementara sodako itu sunnah. Itu kan gitu. Terus kemudian di sana ada orang yang masya Allah sibuk belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis, tapi bahasa Arab tidak dipelajari. Bahasa Arab lebih utama daripada Inggris, Prancis, ya Ikhwan. Tuh. Orang sekarang tata cara wudhu, sholat aja nggak tahu. Tapi subhanallah dalam masalah ilmu teknologi sudah sangat menguasai. Ini setan. Karena mengenali tata cara wudhu, mengenali sholat itu fardu'ain. Yeah. Sementara ilmu-ilmu ini bisa hukumnya paling banter itu fardu kifayah kalau enggak sunnah. Makanya membuat satu skala prioritas di dalam berumah tangga, di dalam berekonomi, dalam bersosial, dalam berdakwah itu kita harus jeli, kita harus hati-hati supaya kita tidak terjebak oleh tipu muslihat setan. Masalah dagang juga begitu, kadang-kadang kita terjebak dengan tipu muslihat setan tanpa sadar. Dalam bersosial juga begitu dalam berbisnis, dalam bekerja, ngantor, dalam berpolitik terutama. Wah udah hancur, apalagi politiknya menggunakan teorinya mekafoli ya, ini itu apa namanya, satu mekafoli ya, satu teori di mana orang itu kalau ingin sukses eh, berpolitik, hendaknya memperalat agama untuk kepentingan politiknya bukan memperalat memperalat politik untuk kepentingan agamanya tidak jadi menundukkan politik untuk agama tapi menundukkan agama untuk politik itu tipu muslihat nah ini nah yang terakhir kalau tidak bisa satu dua tiga empat lima enam maka yang ketujuh adalah dibunuh Nabi Zakaria dibunuh. Yahya dibunuh. Nabi Muhammad pun nyaris. Ya, Allah alam. Demikian, sekarang kita buka tanya-jawab. Sesakalaran kepada Ustadz yang telah memberikan materinya. Masya Allah luar biasa dari mulai ensiklopedia tempat pesugihan sampai tadi bagaimana tahapan setan dalam menggoda manusia. Ustadz, kita undang pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya secara langsung bisa lewat WA di 0811 9007 913 juga bisa menelpon secara langsung di 0811 9007 912. Sambil menunggu, Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari pemirsa di antaranya. Ketika kita dihadapkan pada beberapa dosa, Ustaz ya, Misalnya dosa uh, membunuh, kemudian mencuri, minum homer, zina. Kemudian uh, yang satu dihadapkan kepada dosa syirik. Seperti tadi, pesugihan, ilmu hitam, dan sebagainya. Kenapa orang lebih cenderung bereaksi dengan maksiat tersebut, Ustaz? Ketimbang uh, bahaya yang terkandung dalam pesugihan, Ustaz, terutama syiriknya, Ustaz. Iya, memang kita ketahui bersama-sama bahwa setan itu tadi zayyana lahum a'malahum ya setan itu membuat indah amal dia jadi makin dosanya itu besar makin resikunya itu besar makin tinggi rayuan permak dan juga polesan yang dibuat oleh iblis, dan masya Allah, dan itu fakta. Ketika kita saat bicara syirik, saat bicara kufur, dan bid'ah, itu reaksi mereka, reaksi orang-orang awam, itu lebih keras daripada dosa-dosa yang lain, dan pada akhirnya juga mereka itu lebih takut. Berzina, lebih takut mencuri daripada berbuat syirik. Padahal inna Allah la yaghfiru bihi wa yaghfiru madhuna dhalika kalimanya yasha. Bahkan disebutkan dalam firman Allah sangat visualis. Bagaimana Allah menggambarkan dosa dan resikunya syirik. Wa mayyushrik billahi fa ka'annama khurra minassama'a Barang siapa yang menyekutukan Allah Itu resiko Dosa Dampaknya itu seperti Terjun bebas dari langit Ancur enggak? Pasti itu Fatakhtafu tayru Kemudian disambar burung Coba bayangkan Terjun bebas Di luar angkasa Kondisi terpatah-patah kemudian disambar oleh burung. Atau patahan-patahan dari anggota tubuh itu diterpa angin, dimpaskan ke curang yang sangat dalam. Ini merupakan visualisasi di mana Allah ingin menggambarkan betapa mengerinya, mengerikannya, betapa dahsyatnya konsekuensi, resiko, dampak yang ditimbulkan oleh dosa syirik. Tapi itulah manusia, karena pengajaran, karena lemahnya pemahaman, karena sokongan daripada tokoh yang meremeh-remehkan syirik, sehingga hal-hal itu dianggap sepele, dianggap ringan. Padahal, kalau kita lihat manusia yang bertemu Allah dengan baik, itu hanya mereka yang bersih dari syirik. Lihat. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وَاللَّهُ عَلَمْ Zalak atas jawabannya Ustaz. Mungkin kita akan langsung ke pemirsa Asan TV yang uh, berada di lain telepon. Assalamualaikum. <coughs> oh, nama Terputus nama Ustaz. Uh, ini ada pertanyaan Ustaz. izin bertanya jika salah satu tetangga saya melakukan praktek pesugihan atau perdukunan sampai-sampai didatangi tamu dari daerah-daerah jauh, maka apa sebaiknya yang saya lakukan, Ustaz? Gimana? Gimana tadi? Jika tetangganya melakukan praktek pesugihan atau perdukunan sampai-sampai didatangi tamu dari daerah-daerah yang jauh, maka sebaiknya apa yang saya lakukan? Ya, pertama, tidak ada yang paling baik antum lakukan adalah pendekatan untuk didakwai. Kemudian didoakan, kemudian setelah itu kita mencoba mengukur kalau pada akhirnya antum tinggal dekat itu madharat, antum pindah. Karena kata Rasulullah SAW, Al-Muhajir man hajara na manahallahu an yang namanya muhajir itu orang yang menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah. Karena bisa pengaruh kepada anak istri antum. Ya jin yang berkeliaran juga akan mengganggu kita. Lalu lalang mereka yang juga mendatangkan dosa maksiat itu menghilangkan keberkahan. Malaikat-malaikat rahmat pun menjauh. Nah antum terusan begitu gimana? Betul ya. Itu aja saran saya. Wallahu a'lam. kepada Ustadz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustadz dari WhatsApp. Saya hamba Allah dari Jambi. Saya dulu pernah menelan gotri atau butiran besi untuk kekebalan tubuh. Alhamdulillah sekarang saya sudah mengenai sunnah. Apakah besi tadi bisa hilang dari tubuh saya Ustadz dengan taubat? Zakalahran. Ya pertama yang harus antum konsentrasikan adalah taubat taubat dan nasuha. Soal nanti hilang atau tidak itu nomor sekian karena ya pastinya kalau antum makan itu pasti keluar juga sama kotoran tuh sudah lama keluar cuman antum ditipu sama dukun seakan-akan gotrinya itu masih masuk ke dalam tubuh kita. Ada yang makan bahkan dikasih mak, suruh makan batu kul buntek. Ya, intinya semuanya ini adalah cara-cara dukun untuk oh, kerjasama dengan setan bisa menimbulkan kekuatan di dalam tubuh antum yang itu adalah kekuatan syaitonia. Ya. Itu jadi yang paling penting utama pertama adalah satu mempelajari tauhid ya uluhiyah rububiyah asma wa dengan baik. Terus kemudian i'tisam bergantung kepada Allah ya kemudian mempelajari Al-Quran dan Sunnah, terus istiadah minta bantuan <coughs> perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga takwa di mana saja antum berada, menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membuang semuanya yang kaitannya dengan perdukunan itu. Nah yang tidak kalah pentingnya antum biasakan zikir kepada Allah. Terutama baca bismillah makan bismillah minum bismillah insyaallah dengan cara seperti itu pengaruh-pengaruh jin pengaruh-pengaruh ilmu gaib kata mereka itu akan hilang dari tubuh kita insyaallah cukup ada pertanyaan di line telephone. kita sapa dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Priyadi di Medan Dengan uh, Pak Priyadi di Medan Pak ya. Silakan langsung Pak pertanyaannya kepada Ustad. Uh, jadi, uh, Assalamualaikum Ustad. Uh, uh, jadi Cuma... saya begini Ustad kan mau bertanya kan, uh, adik saya kan menikah dengan orang Kristen, orang Batak Uh, jadi waktu menikahnya itu dia masuk Islam isi uh, yang laki-laki. Uh, jadi sehabis menikah kan orang itu tinggal di tempat si laki-laki. Jadi dia masuk Kristen untuk si laki-laki lagi. Uh, jadi ayah saya itu nggak ini apa nggak di open gitulah maksudnya. Masuk Kristen gitu, masuk Islam gitu, gitu. Jadi waktu saya Peringatin itu kan ayah saya kayak Marah gitu hmm, Jadi Macam mana Ininya Ustaz, apa? Uh, Solusinya Biar Gimana ya, biar, maksudnya itu Seandainya adik saya mau balik Islam lagi gimana caranya gitu berarti yang Bapak tanyakan ini tentang apa Pak e, kembalinya ke Kristen atau apa ini? ke Islam itu memang awalnya dia Islam gitu Oke okay, okay. laki-laki ini dia masuk Kristen gitu tapi dia waktu saya tanya nggak tahu masa depannya dia ke mana apa masuk apa waktu meninggalnya dia secara Islam apa Kristen dia nggak tahu Ya, mungkin bagaimana kembali ke Islam gitu. Jadi oke okay. saya, saya akan berasih semacam uh, arahan begini Pak. Itulah yang kita selalu wanti-wanti bagaimana kita itu jangan mudah mudah untuk menikahkan apalagi putri ya yang yang putri ini Muslimah. Walaupun dia itu sudah masuk Islam, tetapi masuk Islamnya itu harus kita detek. Kesungguhannya, kesungguhannya itu memang dari awal, bukan karena nikah. Itu dia masuk Islam. Kemudian, yang kedua, dia itu belajar sungguh-sungguh dengan Islam. Terus ada kemauan tinggi untuk mempelajari, mengkaji Islam makanya banyak mereka-mereka yang sekarang ini masuk Islam, Naseallah dan Kemudian setelah itu keluar lagi dikarenakan masuk itu untuk perkara dunia dan yang kedua tidak dilanjutkan dengan pembelajaran, pengkajian, ya, a'lam, ya, itu yang harus kita apa namanya tegaskan. Nah sekarang kalau sudah seperti itu masuk Kristen atau masuk agama lain, ya tinggal kita sekarang ini hanya nasihat. Proses ya amanu amanuku anfusakum wa ahlikum nara itu lewat pintu nasihat, lewat pintu dakwah, memberikan masukan-masukan. Wajadilhum billadzi ahsan. Intinya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasana wajadilhum billadzi ahsan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah karena pada akhirnya inna di man ahbabta kamu tidak akan bisa menunjukkan orang yang paling kamu cintai. Wallahu amin. Zakaran kepada Ustaz atas jawabannya. Mungkin uh, masih ada pemirsa lewat line telepon. Uh, ada pertanyaan Ustaz lewat uh, WhatsApp. Ustaz, yeah. bagaimana pencerahannya jika? untuk mengusir jin-jin yang ada di rumah kita Ustadz karena sering mengganggu tanpa mencederai kita uh, keluarga yang tinggal di situ Ustadz jadi uh, jin tersebut sering mengganggu orang-orang di rumah Ustadz pertama kita tidaklah berbuat tidaklah sekarang makan minum bekerja awali dengan Bismillah terus kemudian yang keduanya sering-seringlah membaca surat Al-Baqarah. Karena Rasulullah mengatakan inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Kemudian yang kedua, kalau masuk eh, ketiga, masuk keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Kalau baca, masuk bismillah, itu jangan lupa. Karena siapa yang membaca itu, maka dikatakan kepadanya Udita, wa wa Kamu diberikan petunjuk, dicukupi, dijaga. Setan mengatakan bagaimana kamu akan bisa menggoda, Menglincirkan orang yang dia itu diberi hidayah, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanallah. Ini dahsyat. Dan kita sering baca Allah tamati ta min Khalaq. Kemudian ketika kita ber, kita tidur usahakan jangan lupa zikir sebelum tidur, insya Allah dengan cara itu, apalagi rumah sering digunakan untuk sholat sunnah, ya sering digunakan untuk berzikir akan lenyap, ya Allah. Ustaz, masih ada pertanyaan, Ustaz? apakah ya. boleh kita membeli makanan di warung yang terindikasi memakai penglaris seperti ada tulisan-tulisan tertentu digantung di dinding? ya hindarkan hmm. karena kalau kita itu tahu maka mereka itu tidak tertutup dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang najis melakukan itu semuanya. Ya. Eh coba bayangkan kalau dia sekarang ini centong dengan centong dari dukun. Terus kemudian loyangnya masukin katok dalam atau BH. Ini kan ngeri. Jadi kalau dan juga yang keduanya ini merupakan satu sikap. Sikap e, kita memberikan penegakan peneguhan hujah kepada mereka. Ya. Dan dalam hal ini menghindar itu merupakan suatu yang bersih, ya. Wallahu a'lam. Kita terima Ustaz uh, langsung dari pemirsa Aslan TV. Yeah. Uh, Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Silakan ba, langsung bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Silakan ba, langsung bertanya kepada Ustaz. Uh, ini Ustaz. Ya. Pak. Uh, saya punya adik Pak di adik perempuan dan dia telah memiliki suami, memiliki suami dan sudah punya anak dua. Yeah. Jadi beberapa bulan ini rumah tangga mereka tuh terjadi masalah, ada gocegmas gitu kan. Be sampai itu, mungkin tadi saya tidak merasa nyaman dengan perlakuan suaminya. Uh, suaminya ini sering menuduh saya sendiri apa selingkuh gitu kan. sampai dia, dia nyaman dia cerita kepada saya pada keluarganya lah adik saya ini uh, mungkin ini cobaan kamu saya bilang gitu kan Allah uh, sebaiknya jangan diceritain Mungkin nanti siapa tahu ada keluarga yang sakit hati gimana coba. Saya bilang gitu. Mungkin dia lagi nggak enak aja, mungkin lagi sakit, mungkin jadi gitu. Karena seringnya dia nuduh istri, ya. Uh, karena seringnya dituduh selingkuh itu, sampai saya juga merasa tidak enak. Karena seringnya diceritain gitu-gitu, terus dituduh selingkuh, dituduh selingkuh. Sampai saya tanya suaminya, apakah kamu punya bukti menuduh istrimu sendiri selingkuh, gitu memang saya nggak punya bukti bang si gitu ya Allah. Dia, tapi itu terus digang, dia yang diapain. Gitu. sampai dia katanya di... pertanyaan. Uh, 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 mungkin ada gangguan jinkah atau bagaimana mungkin? ya pak Gitu mungkin pak ya. iya mas Allah iya itu. Nah, sampai itu. dari dari tempat kerja ya katanya dia sering memantau katanya memantau istri saya dari tempat kerja banget bagaimana caranya kamu mematuhi istrimu gitu. Bisa Pak, bisa diterima Ustaz. Mungkin Ustaz mungkin ada solusi terkait hal ini Ustaz. Masyaallah. Kesyukuran Ustaz. Iya. Ya. Adakah pengaruh mungkin jin atau setan Ustaz mungkin Baik. intinya bahwa seorang itu وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ <دَنْضَنْكَر> Ini semuanya adalah akibat berpaling dari kitab Allah, berpaling dari sunnah Rasulullah, berpaling dari syariat Islam, menemukan berbagai macam kekuncangan, kekundahan, ya, mengalami suatu hal-hal yang sangat, eh, apa namanya, eh, ekstrim, Makanya kita caranya adalah inabah wa anibu Allah. Itu tidak ada cara yang paling terbaik. Yang pertama dengan taubat-taubatan Kemudian setelah itu mempelajari Islam dengan baik. Lalu dipraktekkan di dalam ibadah kepada Allah. Kita kuatkan tauhid kita itu caranya. Makanya Allah juga mengatakan wamay ya'syu 'an dzikrin 'an dzikri 'an dzikrin ya wamay ya'syu 'an dzikri fa inna nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin jadi siapa yang sekarang berpaling dari uh, dzikir kepada Allah itu akan Allah berikan satu qarin ya syaitan ya oleh karena itu sekarang Taqaw, nah, ini Pak yang paling penting Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa Ketika mendapatkan gangguan Jin Syaitan termasuk kesurupan Tadhakkaru Maka dia berusaha untuk kembali Kepada Allah Ingat Allah Maka fa'idahumma bashirun Dia akan sadar kembali InsyaAllah Allah wa'alam bisawab Nah, Ustaz, uh, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Yeah. Uh, mertua saya dianggap orang pintar, Ustaz. Namun lambat laun di masa tuanya, uh, beliau sering merasa ketakutan seperti takut dibunuh, dikeroyok orang dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, apakah uh, mertua saya itu terkena gangguan jin? Terus bagaimana agar beliau kembali tenang dan tidak ketakutan zakloran dari hamba Allah di Cikarang? Ya, ini adalah pengaruh-pengaruh ilmu dalam dia, ilmu ilmu mistik mereka, dan juga pengaruh-pengaruh kontak cendulu. Oleh karena itu, di sini caranya adalah kita suruh taubat kembali kepada Allah, meninggalkan berbagai macam perdukunannya menguatkan keimanan tauhidnya kepada Allah terus meruqyah dirinya insya Allah dengan cara itu akan hilang insya Allah ya jadi dikuatkan dia kembali kepada Allah keyakinannya kepada Allah ya la haula wa la illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil insya Allah semuanya itu akan hilang kepada Ustadz atas jawabannya Ustaz dan mungkin di akhir kajian kita, uh, mohon nasihatnya kepada dari Ustadz, dengan kondisi di masa pandemi, di masa sulit ini, yang notabene fitnah uh, pesugihan semakin kuat, perdukunan merajalela, bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim. Ustadz, memang kita tidak ingkari, ya, dan suatu hal yang realitas di tengah kita bahwa pandemi ini mengakibatkan tiga. Akibat yang paling mendasar, paling fundamental, tiga. Yang pertama, banyak orang yang terkena stres, bahkan bunuh diri, gangguan psikologi itu. Kemudian terpukul perekonomian, ya sangat dahsyat, ya. Terus kemudian yang ketiganya adalah tatanan sosial yang kuncang. Nah tiga inilah yang membuat semuanya itu terjadi. Tiga itulah yang mendorong orang untuk melakukan berbagai macam ritual persukian itu. Oleh karena itu, nasihat saya nomor satu utama pertama adalah kita kembalikan kepada Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma bihi bainana wa baina ma'siyatik. Jadi memohon rasa takut kepada Allah makin kuat, takwa makin kuat yang bisa membentengi kemaksiatan ya. Allah maksim lana min khasyatika ma bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika tu ma tuballighu nabiy jannatak menguatkan ketaatan kita kepada Allah yang bisa menghantarkan kita ke surga wa min al ma tuhawwinu alaina masa'ib ad memohon kepada Allah keyakinan yang bisa meringankan musibah termasuk pandemi ini tidak ada cara kecuali tiga itu sambil kita rapalkan doa ini kita sering membaca doa ini tapi kita juga wujudkan kita hayati yaitu apa khasyah kepada Allah Kemudian taat kepada Allah. Kemudian ketika yakin. Sehingga Allahumma inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dengan cara seperti itu, insya Allah, apapun kondisinya, keadaannya, seorang Muslim, wala tahinu, wala tahzanu, antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersedih, jangan kalu, jangan merasa terpuruk, terhina, kamu itu adalah tinggi jika kalian itu beriman kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi kelahiran kepada Ustadz yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita dan nasihatnya yang begitu mendalam kepada kita, khususnya di masa pandemi ini. Dan kami mengingatkan kepada pemirsa Asan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa start di channel Asan TV, kemudian juga kami mengajak pemirsa Asan TV juga untuk ikut dalam program donasi, yaitu untuk equipment dan operasional dakwah bisa uh, berdonasi lewat langsung transfer ke rekening 7026051465 atas nama Yayasan Aslam Muslim Media Divisi Dakwah di mana di sana kita akan uh, mewakafkan uh, rezeki atau donasi yang Bapak-bapak sampaikan kepada kita kepada alat